Wow, mantap. Agak rada kotor ya teman-teman, karena kemarin-kemarin hujan besar sekali dan gede sekali teman-teman di sini hujannya. Agak keruh teman-teman airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya lagi berada di Parakan Tilu. Oke teman-teman, saya sudah berada di tengah-tengah sungai Cilongan ini. Dan ke arah sebelah sananya batu nunggulnya teman-teman. Oke, dan di sebelah sini masih ada tetap sungai. Dan saya ada di tengah-tengah. Oke, bisa di mengelilingi dan itu anak-anak di sebelah sana lagi acara ngeliwatnya, tetapi saya menelusuri main-main dulu ke tempat tengah-tengah di sini teman-teman. Oke, sangat indah teman-teman pemandangannya. Di sini kalau hari H atau hari-hari libur banyak yang acara ngeliwat atau berenang ke sini main-main teman-teman. Dan di sini karena sangat indah sekali pemandangannya teman-teman, dan tempat-tempat di sana wilayah ada perkampungan di sebelah sana teman-teman. Dan arah sungai ini kesananya ke Cipatujah atau jalur Tasik Selatan teman-teman. Di sini derasnya sungai, sebelah sana daerah Batu Nuwul teman-teman, ke arah sana cukup lumayan deras. Dan di sana pemandangannya cukup indah sekali, bukit di atas sungai ini, perbukitan daerah hutannya hutan jangkar ya teman-teman, ke arah sananya ya. Tetapi di sini masih tetap permasukannya wilayahnya Desa Muncang ya, Kecamatan Sodong Hilir teman-teman. Oke. Dan ini teman saya lagi ngambil kayu bakar buat ngeliwat ya teman-teman, dan saya main-main dulu ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, melihat-lihat pemandangannya, dan ini si teman saya ini lagi ngambil kayu bakar teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Wow, sungguh terasa dinginnya hawa airnya teman-teman, dan cukup bergemuruh atau deras sekali teman-teman. Wow, mantap. Ini cukup asri dan alami teman-teman ya, di lokasi tempat ini. Dan kalau tempat pemancingan di sebelah sana teman-teman ya, ya kalau malam juga yang mancing suka ada teman-teman ya. Wow, lubangnya atau ikannya cukup besar-besar atau gede-gede teman-teman ya. Oke, mantap teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus dan saya akan melihat ke sana teman-teman, lagi acara ngeliwat. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman di channel kami ini supaya lebih berkembang atau menghibur teman-teman. Wow, anginnya cukup kenceng sekali teman-teman. Wow, indah sekali. Anginnya cukup kenceng teman-teman. Mantap. Sejuk sekali teman-teman. Di sini teman-teman. Wow, mantap. Agak rada kotor ya teman-teman, karena kemarin-kemarin hujan besar sekali dan gede sekali teman-teman di sini hujannya.
agak keruh teman-teman airnya. Anginnya cukup kencang ya teman-teman. Wow, keindahan batu ini teman-teman. Dan di sana ada seperti anggrek ya. Di atas sana anggrek ya. Ada anggrek, pohon anggrek, tanaman anggrek teman-teman. Wow, mantap. Benar-benar kencang teman-teman ya. Saya akan menuju ke sana, mau nyamperin anak-anak lagi yang lagi proses ngeliwat teman-teman. Saya harus lewat ke sini dulu teman-teman. Posisi saya lagi berada di atas batu teman-teman. Oke, terlihatnya sangat indah sekali. Aliran air, alur air yang cukup deras di bawah. Kira-kira saya di atas ini di bebatuan, kira-kira ke bawahnya ada 10 meteran teman-teman ya, karena batu ini cukup besar sekali teman-teman. Oke, terlihat indah suasananya teman-teman. Di sinilah tempat wisata gratis teman-teman ya, daerah Parakantilu Sungai Cilongan teman-teman. Tentunya masih di Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan bebatuan cukup besar, 1, 2, 3. Untuk menghiasi Sungai Cilongan yang indah ini teman-teman, bebatuan cukup besar. Oh, mantap teman-teman. Kelihatannya suara air bergemuruh dan deras teman-teman. Dan ini pepohonan cukup bagus sekali ya, kalau masih kecil masih bisa dibikin bonsai teman-teman. Bagus nih. Oh, yang hobi bonsai ya kesini, banyak tanaman-tanaman seperti tanaman serut atau amplas, kaliyage di sini masih banyak teman-teman di pinggir-pinggir Sungai Cilongan ini buat penghobi bonsai ya. Anginnya cukup kencang sekali teman-teman. Ini pepohonan pete ya, pete selong teman-teman, yang masih banyak itu buahnya teman-teman. Wow, anginnya cukup gede sekali di atas bebatuan ini teman-teman. Kencang sekali teman-teman. Wow, mantap. Ini anginnya cukup sepoi-sepoi, besar sekali teman-teman. Dan saya harus hati-hati mau turun teman-teman ke bawah lagi. Oke, lumayan cukup terjal bebatuannya teman-teman, dan tinggi sekali. Ini di pinggir Sungai Cilongan ada kebun warga dan tanaman singkong di sini teman-teman. Sini ada bambu kuning teman-teman. Di pinggirnya ada saung punya warga setempat di sini yang punya kebun singkong.